Ah, kopinya nih mumpung masih hangat nih. Mas Mijam, silakan. Iya, ambil, ambil. Saya tunggu-tunggu ini, Bang Ben. Pelan-pelan ya. Kasih, Bang. Oke, silakan. Nih Mas Abet nih. Minta satu dong, Bang. Iya, 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 Pak Yomil. Ini silakan jangan kabar ya Bu Tisa ya. Makasih, Bang Ben. Sama-sama, sama-sama. Kopi-kopi mumpung masih hangat ini kopi. Silakan silakan diambil kopinya. Mumpung masih hangat ini. Silakan Pak diambil kopinya masih hangat. Oke. Bisa. Semoga ada kabar baik ya. Semoga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar apa, Pak? Ada kabar baik dan ada kabar buruk juga. Kabar baiknya, pihak perusahaan bersedia menerima perwakilan kita untuk diskusi dan menegosiasi ulang tuntutan-tuntutan kita. Alhamdulillah. Dan akan ada penawaran yang lebih baik dari bulan lalu. Negosiasi. Lalu sekarang kita gimana, Pak? Ya, lebih baik semuanya beristirahat di rumahnya masing-masing. Ya, maaf, Pak. Ini bukan ide yang baik, Pak. Kalau kita buka blokade sama aja kita kasih ruang sama mereka. Tenang. Kita nggak boleh seuzon seperti itu, ya. Tenang aja semuanya. Semua kembali ke rumah masing-masing dan istirahat. Sambil kita menyiapkan argumen tuntutan kita untuk negosiasi yang lebih baik. Ya? Kabar buruknya apa? Kabar buruknya, katanya mau negosiasi, kok malah jadi begini? Sekarang siapa yang bisa pulang ke rumah, silakan pulang. Yang perlu perawatan, biar saya dan ibu-ibu yang merawat di sini. Saya nyari kendaraan dulu, Pak. Silakan, terima kasih. Untuk antar teman-teman besok ke puskesmas di kecamatan. Hati-hati, Ben. Waalaikumsalam. Salam. Jod. Woi, Kang Kopi. Wah. Muka lu kenapa tuh? Lu berantem? Gua habis bikin maling. Lalu udah tua ada-ada aja. Udah lu batin lu gimana? Lebay lu. Lu kecil doang. Udah enggak apa-apa. Laki ini. Kenapa? Lu harus lihat. Filosofi diskopi udah ready. Tuh. Gak, coba matiin lampu gak? Oke. Wih, cakep. Disko-diskoan nih ya kita sekarang. Jaga, Mas Benny. Daga. Woi, Ben. Luka kenapa sih dia? Gak apa-apa, Tar. Luka kecil doang. Santai. Ben, 2 hari lagi, kita orang bakal launching filosofi diskopi. Lu besok gue beliin tiket, lu datang ya sini ya. Sorry, Jod. Gue kayak gak bisa ikut. Gue banyak urusan di sini. Sibuk apa?
apaan sih? Ngadang-ngadang, udah pokoknya lo harus datang, gua mau tahu, ya? Ya udah, ya iya, Gober. Bawel. Kita udah muterin bandara, udah nanya juga ke semua petugas, Mas. Nggak ada. Nggak ada penumpang yang namanya Benny Susilo. HP-nya juga nggak aktif, Mas. Udah saya telepon tadi. Nomor yang ada tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Kemana sih, Nana? Nomor yang ada tuju tidak dapat dihubungi. Iya kan? Cobalah beberapa saat lagi. Kamu daripada kepikiran yang enggak-enggak di sini, kenapa enggak kamu susulin Ben aja ke kampungnya? Kedai. Kedai kan ada aku sama yang lain. Ben tuh cuma punya kamu. Ben, Benny. Benny! Anda siapa? Tenang, tenang. Jangan takut. Saya Hasan. Saya tahu kamu sedang cari siapa. Saya teman bapaknya Ben. Ben itu sudah seperti anak saya sendiri. Saya juga sedang mencari-cari dia, tapi belum ketemu. Ya, saya juga baru saja lapor polisi, Pak. Ada hasilnya. Mereka bilang karena saya bukan keluarga. Percuma, kan? Kami sempat bentrok dengan keamanan perusahaan. Beberapa warga terluka.
Saya dan Ben merawatnya. Lalu Ben pamit pergi untuk cari ambulans katanya. Sejak itu, keberadaannya tidak diketahui. Saya temukan ini punya Ben. Ini wilayah rimba. Kita sendirian, jadi hati-hati. Hubungi saya kalau ada apa. Jalan untuk handphone ini? Ada, Mas. Halo, Pak Hasan. Bisa ketemu sekarang, Pak? Oh, iya, oke. Okay. Iya, nggak apa-apa. Nanti malam juga nggak apa-apa. Iya, iya. Oke, okay, sampai nanti, Pak. Iya. Mbak, makasih ya. Terima kasih ya, Bu.
Mau cari siapa? Bisa turunin pistolnya sebentar, Bang. Abang mau uang? Saya juga bisa bayar, Bang, kalau Abang mau. Bajingan. Berlutut, kau! Berlutut! Saya nyari teman saya, Bang. Ini. Saya tunjukin. Mana? Iya, sebentar, Bang. Di handphone. Ini. Abang, lihat. Kembali teman gua! Anjing! Siapa, Ben? Mereka ini tetua-tetua kampung-kampung adat. Ada juga dari komunitas kampung peladang yang ngelawan karena tanah ulayatnya mau diambil alih perusahaan. Mereka sama kayak gue, Jet. Melawan. Disekap sama pembalak liar yang untuk menyebar rasa takut. Supaya warga-warga di kampung ini berubah pikiran dan mau direlokasi. Terus tanah mereka diambil sama perusahaan. Iya. Udah, lo mendingan tidur. Istirahat, Jod. Asu, eh. Mana?
Sini. Nih. Baik. Badan aja gede. Angkat siji-siji. Jat. Nih, angkat. Lu jangan sampai kelihatan diem aja, nanti kena sama mereka. Kemana nih, ikutin gue. Sini kau. Ini gambar apa? Mata, hidung, mulut mana? Apa? Hampir namanya. Hampir. Ribut di balik apa? Tan. Kenawan. Itu sah. Kill gue. Ah, anjing. Baru ya? Gak jago. Hah? Hah? Saya kan udah bilang, saya kesini nyari teman saya, Ben, yang gondrong itu, Mas. Mas. Lo pikir semua manusia orang Jawa? Bang, gila, Mas. Permisi ya. Ini airnya. Taruh sana. Tapi, kita orang gak bahaya kok. Gak bahaya bagaimana? Kawan kamu itu mimpin demo. Dia mah cuma so tau doang, A. Kamu yang so tau. Dia lebih so tau, ah. Padahal aslinya nggak tahu apa-apa. Ini buat apa? Apaan nih? Nanti saya bisa tambahin sama uang juga. Tapi kita orang dibebasin, ay. Lu pikir semua bisa dibayarku duit? Aduh, Bir. Punya integritas, Bir. Punya integritas. Apa kolak? Manis begini. Baikin lagi. Ah! Pacing lucet, ya? Coba kabur. Ngerti? Bangsat! Apa? Bangsat!
semuanya. Jangan anak semua di kabur. Rawat ya, rawat. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Kamu diapakan? Coba lurutkan tangannya. Kita tidak bisa ditindas begini terus. Kita harus mencari cara untuk melawan. Betul, betul. Ya, betul. Betul. Udah nggak usah dipikirin, makan aja. Jadi makan aja kenapa sih? Bisa aja lo. Cengir. Lu lagi? Nah. Kerjaan lu apa? Tukang kopi. Kalau lu bisa bikin dia ketergantungan sama kopi lu, minimal lu punya akses buat mondar mandir. Setelah itu kita pikirin strategi selanjutnya. Pinter juga lu. Waktu habis. Woi, kerja, kerja. Kawan. Ayo kerja lagi. Bentar, bentar, bentar. Apa kowe? Hah? Malah deleng nak. Emang kowe godam? Cepat kerja. Rosa dari jagoan kene. Kerja. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat. Bangun. Mentari. Ayo kerja. Udah, bangun. Habis sini. Udah, udah, cepetan. Kiri, kiri. Lebih. Dikit, 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 dikit. Kanan. Kanan. Itu bang buat lu cebok, goblok, kanan. Naik, naik, dikit, dikit. Dikit! Naik, naik, dikit. Cek! Anteno! Cek! Ya, kopi aja. Dah! Lu bisa bikin kopi enggak, ha? Bikin kopi aja enggak benar. Tenang, bang. Iya, bang. Enggak. Balik. Saya cuma mau, enggak. Saya mau nawarin AA Tubir kopi. AA Tubir, saya bisa bikin kopi enak. Saya jamin AA Tubir pasti suka. Sudah kira mulut ya, Nek. Buru-buru. Saya ini tukang kopi, ah. Tiap hari kerjaan saya bikin kopi. Bohong kalau sampai kopi saya itu enggak enak. Nggak enak? Kalau nggak enak, tembak aja palanya. Ya gitu. Dam.
Ini kopi buatan lo? Iya. Yeah. Enak, Bray. Cek. Gini nih kalau bikin kopi, bisa diminum. Bukan kolek. Tau. Pak, maaf, Pak. Boleh saya bagi sedikit kopinya untuk bagi-bagi teman-teman di dalam? Boleh, boleh. Boleh, ambil. Lep. Dan banyak-banyak. Soalnya enak pisan. Nanti saya akan bikinin lagi. Mantap. Hebring Edun. Nah. Permisi, A. Gini, kalau bikin kopi ya, bisa diminum. Ngerti? Goblok. Bapak, ini saya ada bawa sedikit kopi, dibagi-bagi. Silakan. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Wangi sekali. Kopinya enak sekali, Mas. Pak, coba, Pak. Silakan dinikmati, Pak. Terima kasih, Ben. Terima kasih, Pak. Nih, kepala gue lo jadiin taruhan tubir. Sesuai rencana, kan? Sedang merencanakan sesuatu. Kalau mau, saya bisa bantu kalian. Saya bisa tunjukkan jalan pintas. Tapi rutenya agak sedikit rumit. Tubir dan anak buahnya selalu lengah setiap kali ada pertandingan bulu tangkis. Sedangkan Gele dan Ncek hampir dipastikan selalu tidur setiap kali mereka ronda. Nah, dua hal ini adalah kesempatan kalian untuk tahu. Rute yang saya gambar ini jalannya menurun, terus menurun. Jadi kalau kalian bergerak cepat, dalam waktu 10 menit, kalian sudah hilang dari pandangan mereka. Pak. Maaf. Lalu gimana keluar dari tempat ini, Pak? Balik.
Gak ada orang. Iya, gue udah cek belakang juga gak ada siapa-siapa. Kemana ya? Kasih bejaan ku air di sungai final. Ini masih kena hanya. Semikir. Boleh antar dulu benar buat jaman seharian. Bucek. Yakin lah ibu. Terus ngaho anak bangsa isu krek tanding. Bayang mereka menang jadi juara. Belagu. Jajan. Besok final, ini yang soal Cina. Bagus. Mereka akan fokus dengan pertandingan. Kalian sudah siap? Besok itu baiknya kita bagi per kloter atau gimana, Pak? Tidak. Kesempatan ini hanya untuk kalian berdua. Pak. Nah, kami sudah tua. Kami hanya akan memperlambat gerak kalian saja. Kalian masih muda. Kalian punya banyak harapan. Kalian adalah masa depan tanah ini. Ambil kesempatan ini. Jadi tadi kami sudah ke kantor polisi, Pak. Cuma ya masih belum ketemu titik terangnya. Iya. Nggak ada gunanya sih ke situ. Tapi kami sudah berusaha sendiri untuk terus mencari. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut, saya akan kabari kalian secepatnya. Kita tunggu kabar baik dari Bapak ya. Oh ya, tentu. Segera saya akan kabari. Kamu juga. Cek. Soalnya mending panggil tukang kopi. Terus ada yang enak-enak biar enggak stres. Oh ya. Gawat. Di mana nih? Di mana nih, Pak? Eh, kemana kan kopi tuh? Thank you.
cinta ya. Cepet, cepet. Cepet, cepet. Kiri, Ben. Kiri, Jan. Jalan, jalan, Ben, jalan. Kita dalam di sini. Biar.
Sini deket api. Deket api sini. Oh. Sini. Udah angkat kan? Gue mau bunuh orang. Tidur. Lu jangan tidur. Gua cari air buat lu. Oh, ya,
Kalian disekap di mana? Ini dari mana? Suruh abang minum ini. Diminum ya. Udah minum aja, gak ada racunnya kok. Untung saja teman kamu ini cepat dapat pertolongan. Telat sedikit saja, infeksi di lukanya bisa membunuhnya. Semoga lusa dia membaik. Misi Malis. Kamu, ikut saya sekarang ke rumah utama.
Aku ikut ya, Mak Lis. Sana. Jadi sebetulnya kamu siapa? Kiriman perusahaan. Kamu mata-matain kami. Pasti dia orang jahat ya. Seperti yang saya sudah bilang, nama saya Ben. Saya ini tukang kopi dan Jody itu saudara saya. Lantas kenapa kalian bawa senjata dan temanku terluka, ha? Jawab! Saya tinggal di kecamatan. Sehari-hari saya budidaya bibit kopi. Setahun belakangan saya bantu para petani sayur bikin aksi karena ladangnya mau diserobot perusahaan. Satu hari demo kami ricu. Malamnya saya diculik. Dan saudara saya itu nyariin saya dan ikut diculik juga. Kami disekap pembalak liar bersama 15 orang lain. Disuruh kerja, buka jalur. Ya kenapa bisa kabur? Kenapa cuma berdua? Yang lain mana? Jawab! Bora! Pasti dia selesaikan cerita dulu. Ya, bisa aja dia bohong. Ya kan? Ya, Tentang Bora! Bohong dia, Pak. Di mana? Walaupun aku cuma adik, lain kali jangan lagi bentak aku depan banyak orang. Selama Bapak belum pulang, aku yang bertugas memimpin kampung ini. Aku yang bertanggung jawab. Bapak itu sudah 6 bulan gak ada kabar, Kak. Cuma berharap Kakak bisa mimpin seperti Bapak mimpin kita semua. Bapak itu selalu mendengarkan orang lain. Aku cuma mau bilang, ada yang aneh. Kalau jalur keluar itu ke kecamatan, seharusnya tidak melalui sungai. Antara mereka yang dibohongi atau kita yang dibohongi. Jujur, sebenarnya kamu datang dari mana? Saya mau jujur. Yang penting saya harus ketemu sungai untuk menemukan jalan provinsi menuju kecamatan. Itu kata Pak Hamid. Saya petunjuk keluar namanya Pak Hamid. Yang punya bekas luka di sini. Bapak masih hidup.
Berarti yang lain juga mungkin masih hidup. Hebat kamu. Siuman lebih cepat dari dugaan saya. Kita di kampung Pak Hamid, Cud. Mereka yang selamatin kita. Saya Rinjani, anak tertua Pak Hamid. Saya Ma'lis, ibu dari anak-anak di kampung ini. Aku Musang, anak paling lucu. Mereka mayoritas peladang, Jod. Udah turun-temurun mereka berladang dan menjaga tanah ulayat ini. Mereka pada sekolah nggak, Ben? Mereka yang mampu sekolah, kayak gue, kecamatan. Saya baru lulus SMA 2 tahun lalu di kecamatan. Tapi berapa tahun terakhir, kami dipaksa pindah dari sini. Direlokasi. Oh iya, saya Tambora, adiknya Rinjani. Jody. Kami perlu tahu lokasi kamp penyekapan itu dari kalian. Tujuan kalian apa? Bebaskan orang tua kami lah. Lalu mau apa lagi, Tambora? Lebih baik kita ke kota, lapor polisi. Jadi kalian tidak mau mengantar kami? Mereka di sana semua itu bersenjata. Sedangkan kita hanya punya satu pistol dan sisa satu peluru. Kalian mau mati sia-sia? Kita tidak bisa berharap sama siapa-siapa lagi, Ben. Ini rimba. Nasib kita tergantung sama kita sendiri. Kita dibakar tadi!
pasti makanan ambil aku semua. Ayo. Bagaimana? Lapor polisi. Balik lagi ke sana, sama aja bunuh diri, Jod. Lo udah hampir mati depan mata gue. Iya, gue ngerti, Ben. Tapi apa? Lo kesini karena nyari gue, Jod. Sekarang gue ada di sini sama lo. Sehat. Kita berdua selamat. Ngapa lagi sih lo? Ya, gue bersyukur, Ben. Tapi kalau gak ada mereka, mungkin yang lo bawa balik ke Jakarta itu bisa jadi mayat gue. Gue punya utang budi sama mereka, Ben. Atau kita minta mereka kasih petunjuknya saja? Kalau kita nyasar, kan butuh berhari-hari untuk menemukan tempat itu. Kita akan kehabisan tenaga duluan. Kalau mereka menolak, masa iya kita paksa? Mereka lihat gimana panah tadi menembus tubuh penyusup itu. Maksud Gajah nih, kita mau ancam mereka. Gajah nih yang bilang, selama bapak belum pulang, kamu yang bertugas mimpin kampung ini. Tapi bapak juga pernah bilang, yang paling penting bukan hanya melawan, tapi cara bagaimana kita melawan. Kalau kita mengancam Ben dan Jody, lalu apa bedanya kita dengan perusahaan itu? Pagi, pagi. Permisi.
Saya kesini mau minta maaf. Kalau saya nggak bisa. Saya belum sempat bilang terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa saya. Dan sekali lagi saya kesini ingin minta maaf karena saya nggak bisa menemani kalian untuk kembali ke kamp itu. Iya, nggak apa-apa. Aku bisa ngerti. Kamu nggak punya utang apa-apa ke kami, Jod. Kamu berhak pulang. Kamu berhak kembali ke kehidupan kamu. Bisa Ben balik ke Jakarta. Ini bukan film action, Cok. Kalau nggak ada apa-apa yang terjadi di sini. Lu pikir kita rambok? Chuck Norris lu. Sebelum lu sok-sokan jadi jagoan kayak gini, gua ada duluan bikin aksi untuk melawan perusahaan yang sama. Hasilnya apa? Gua disekap, gua diculik, gua dipukulin, dan lu ada di sana. Kita hampir mati, Jod. Kita berdua hampir mati, Jod. Gua udah gak ngitungin lagi berapa peluru yang nyaris ngeledakin kepala kita.
Kita ini tukang kopi, Jack. Tugasnya bikin kopi. Mending kita pulang sekarang. Yang dipanah sama Rinjani karena ngebakar lumbung mereka tuh bikin gue mikir, Ben. Kenapa gue harus ngebunuh orang waktu itu? Kita juga punya tugas buat bertahan hidup. Ben. Tanah ini. Hidup mereka. Keluarga mereka di sana juga hidup mereka, Ben. Seandainya, Ben. Pamit itu papi. Atau bapak. Kita bakal ngapain? Jalannya agak sedikit tanjak. Jadi kita harus muter untuk mendapatkan ketinggian. Sampai sini. Dan nanti kita akan lewatin dua persimpangan. Ya kan, Ben? Ingat gak? Persimpangan yang pertama itu ada jalur bekas akses kendaraan. Terus persimpangan yang kedua, itu ada dua batu bertumpuk besar. Aku tahu tempat itu, Bang. Kita bisa jalan lewat Bukit Hutan Ponjangkung, terus kita keluar di utara kaki bukit depannya. Oh, itu hutan yang waktu itu kita kerja ya, Ben? Oh. Bener kan? Ah, iya, benar-benar. Area logging di sini. Informasi kamu sudah cukup membantu, Musang. Tapi kamu jaga di sini aja ya. Jangan ikut. Enggak, aku mau ikut kerja nih. Aku bisa berguna. Bahaya, Musang. Maklis lebih butuh kamu di sini. Kalau kita berangkat besok pagi, kita bisa tiba tengah malam untuk mengintai dulu. Terima kasih sudah memutuskan untuk itu. Bora. Jalan duluan. Aku bisa berguna. Musang, kalau kamu ikut, siapa yang akan jaga kampung? Kamu dibutuhkan di sana. Aku bisa menyerang jarak jauh kok. Musang, percaya sama Kak Bora ya. Aku harus ikut. Kamu akan lebih berguna di sana. Musang, dengerin Kak Bora. Ini batu yang dimaksud sama Musang. Iya. Waktu itu saya dan Jody dari sana. Berarti sana ke arah utara.
Sepertinya di sana ada pos jaga. Kita pantau dulu. Terlambat sedikit saja, Bang Jago sudah tertembak dan suara pistol tadi sudah terdengar, kan? Betul juga. Yaudah, kamu ikut kami mengintai, tapi jangan ikut masuk ke dalam pos. Ya? Oke. Jody. Ya. Jody, kamu pantau dulu. Kamu yang tahu tempat ini. Kalian butuh ini. Kamu kayak Doraemon. Kalau malam ini yang jaga Jack sama Gele, kita punya peluang. Karena mereka berdua suka ketiduran kalau lagi jaga. Kalau diam, Jack. Kelihatan nggak, Bang? Pasan. Ngapain pasan di sini? Coba. Ngasih handphone pokokan lu pasan. Sebelum lu ketemu Encek, lu janjian sama pasan. Ini bener pasan. Gila, gue diperakin. Wah. Ada apa sih? Jadi orang itu namanya Pak Hasan. Dia ketua kelompok petani yang berjuang sama Ben untuk melawan perusahaan. Sana, tepat ke sana.
Kalian berdua siapkan mobil, aku yang buka pintu. Banyak nonton film Hollywood lu. Jadi
Saya sudah lelah dengan perjuangan yang sia-sia. Bersekutu dengan mereka jauh lebih menguntungkan. Kalian sudah menembak adik saya. Kalian sumber masalah.
Ben. Kita udah deket, Ben. Dikit lagi, Ben. 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 Ben, stay sama gue, Ben. Benny. Benny! Ben, Ben. Ben, Ben, stay sama gue. Benny, stay sama gue, Ben. Benny! Benny, stay sama gue, Benny! Ben! Ben, Ben. Dikit lagi. Ben, stay sama gue. Ben! Benny, anjing! Nyanyi, Ben. Ben, nyanyi. Ben, stay sama gue, Ben. Ben. Kau sakit pikirkan ujung perjalanan ini. Dikitin gue, anjing. Ben. Ayo dong, Ben. Jago! Jago lebih cepat, jago! Benny! 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 Ben! Dikit lagi, Ben! Dikit lagi! Jago! Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan... Ben, nyanyi sama gue, Ben! Benny, anjing! Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Bang, Ben, sebentar lagi. Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan. Jalanan. Ikutin gue, Ben. Ben. Berdeka. Tak merdeka. Merdeka. Dikit lagi, Ben.